Sebagai penyanyi top tanah air, segudang kegiatan dan jadwal bernyanyi tentunya harus dilakoni oleh Fatin Shidqia Lubis. Dara berusia 17 tahun ini mulai menjalankan aktivitasnya sebagai penyanyi profesional sejak tahun lalu karena berhasil menjuarai ajang pencarian bakat menyanyi X Factor Indonesia. Menyambut datangnya bulan Ramadan tahun ini, Fatin rupanya telah meminta sejumlah jadwal kosong kepada manajernya untuk bisa menjalani ibadah puasa bersama keluarga tercintanya. Puasa tahun ini kayaknya beda tipis sama tahun lalu, disibukin sama nyanyi juga. Cuman tahun ini aku udah ngebook sama manajer aku untuk agak direnggangin jadwalnya, soalnya aku pengen bareng sama keluarga aku juga kan. Dengan tegas, Fatin menolak jika dibilang lelah dengan segudang kegiatannya sebagai penyanyi profesional. Wanita kelahiran Jakarta 30 Juli 1996 itu hanya ingin lebih dekat bersama keluarganya dan menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Nggak capek sih apa ya, jatuhnya mungkin karena ini bulan Ramadan sih, jadi pengen lebih dekat sama keluarga besar gitu.